pagi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya sedang berada di daerah ini ya, Madura, Jawa Timur, teman-teman. Ini terjadi kemacetan panjang parah banget ini di jalur Madura ya. Ini mau masuk di daerah Bangkalan, ini macet panjang sekali nih, teman-teman. Saya di sini mulai jam 4 subuh tadi ya, sampai sekarang belum bergerak. Sekarang sekitar pukul 6 pagi, teman-teman. Belum ada pergerakan sama sekali. Macetnya parah karena ada perbaikan jalan depan. Oh, di depan ada kendaraan berat yang mau lewat itu kayaknya. Panjang banget ini, berkilo-kilometer ini. Ini kalau dari jembatan Suramadu kita berjalan sekitar 1,5 jam ya. Kemacetan terjadi di sini panjang banget. Apalagi kalau di siang hari ini bisa lebih parah lagi nih, macetnya panjang. Parah macetnya, macet total. Nah, tidak bisa bergerak. Nah, ini ada bapak sopir ini terkena kemacetan ini. Nah, ini bapaknya yang bawa sepeda motor juga kena macet juga ini. Nggak bisa lewat. Nah. Macet panjang, Pak? Macetnya parah sekali. Mulai dari jam 1 malam aku di sini. Mulai dari jam 1 malam, bayangkan. Di sini kena macet kayak gini. Asoy geboy pokoknya. Kayak jam piro, jam siji bengi? Iya, ini jam... Saya ini semasa jam 6. Ini lagi Raturu. Raturu kan, Tehan? Ini arah... Namanya arah Bangkalan. Lancar? Telung jam. Telung jam juga? Oh, jadi yang dari arah Surabaya ke Maduranya ini ke Bangkalan 3 jam terkena macet, teman-teman. Nah, ini teman kita dari Alas Roban ini juga terkena macet ini di Blega, tepatnya di wilayah Bangkalan, Madura. Jadi untuk informasi selanjutnya, untuk yang menuju ke Madura dihimbau melewati jalur Pantura saja ya, Panturanya Madura. Nah, ini yang mobil kecil-kecil ini pada ngeblong. Wah, ini ya bisa bikin macet kalau ada jalur mobil dari jalur berlawanan ya, tentunya. Di depan ada mobil besar bawa eksavator itu. Nah, ini mobil kecil-kecil pada ngeblong di samping kanan jalan ini. Bentrok ini jalannya, di depan ada itu polisi, di depan lagi ada truk besar. Iya, mantap. Eh, maju terus. Omborek. Ini bawa eksavator nih, lebar. Yang dari berlawanan arah nggak mau ngalah. Nutupin jalan. Yang kiri sini. Terus.
di belakang penuh, macet total mau masuk wilayah Bangkalan. Semrawut. Polisi menang lho. Lah iya. Menang nyirek kalah nyirek. Es. Polisinya ngeblong di kanan. Mobil kecil-kecil ngeblong semua. Yang dari arah berlawanan nggak bisa lewat, tertutup. Oke teman-teman, kiranya demikian dulu yang coba bisa saya informasikan untuk arah jalur jalan menuju Madura ini jalannya ya macet total ya. Karena ada perbaikan jalan di sekitaran Bangkalan sampai Sampang, Madura. Iya. Itu tadi. Polisinya ngajarnya. Ambil jalur kanan, aduh.